Perubahan iklim dan pemanasan global menjadi ancaman serius bagi negara-negara kepulauan, tak terkecuali Indonesia. Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, menyatakan wilayah pesisir utara Jawa adalah salah satu wilayah di Indonesia yang rentan tenggelam karena penurunan tanah yang cukup ekstrim dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Salah satunya adalah kota Jakarta yang merupakan bagian dari pantai utara Pulau Jawa. Dalam kurun waktu 47 tahun terakhir, data dari Institut Teknologi Bandung menunjukkan tanah di Jakarta telah tenggelam sedalam 4 meter. Sementara di tahun 2050, 95% tanah di pesisir Jakarta diprediksi akan berada di bawah air laut. Secara teknis, 40% wilayah Jakarta mengarah ke utara itu mengalami penurunan secara alami. Artinya tanahnya mengalami pemadatan karena tanahnya tanah aluvial, ya. Jadi ada tidak ada pembangunan pun, kawasan di 40% tadi itu mengalami pemadatan secara perlahan, ya. Nah, persoalannya kedua, yaitu dengan adanya beban pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung, pembangunan gedung-gedung bertingkat, ya, kemudian juga ada pembangunan kawasan industri serta beban lalu lintas, percepatan penurunan muka tanah tadi justru semakin dipercepat, ya, pemadatannya semakin cepat, akhirnya apa, penurunan muka tanahnya juga semakin cepat. Nah, faktor yang ketiga yang tidak kalah penting juga, pembangunan gedung-gedung pemukiman dan sebagainya itu kan membutuhkan air. Nah, karena kebutuhan airnya masih terbatas, maka masyarakat maupun pemilik gedung mengambil air tanah. Ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan tanah ekstrim di pesisir utara Jawa. Pertama, penyerapan air tanah. Air tanah yang diserap oleh sejumlah bangunan-bangunan maupun rumah warga membuat tanah mengendap dan menyusut. Akibatnya air hujan tidak mampu terserap dengan baik untuk menggantikan air tanah yang hilang, mengingat area atau pori-pori tanah telah tertutup oleh bangunan di atasnya. Laju penurunan tanah juga semakin bertambah dengan beratnya beban gedung-gedung tinggi yang terus dibangun. Semakin turunnya tanah di suatu wilayah, membuat wilayah tersebut akan sangat mudah tergenang banjir. Faktor kedua, banjir rob. Terjadinya banjir rob disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam meliputi kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut, hingga mencairnya es kutub akibat pemanasan global. Sementara faktor manusia meliputi penyerapan air tanah berlebih, hingga eksploitasi lahan pesisir. Dampak penurunan tanah kian dirasakan masyarakat pesisir Jakarta. Banjir yang terus datang berkala membuat warga harus meninggikan rumahnya hingga lebih rendah dari muka jalan. Ya karena itu, ngembes air tuh kadang kalau lagi ini banjir gitu, air masuk gitu kalau lagi pasang. Jadi makanya kita tinggiin, kalau enggak ya kita di genangan tidur. Jadi makanya kita udah tinggiin. Itu depan. Depan keramik ini udah sih, lantai udah ditinggiin, cuman di atas doang yang belum, kita belum bisa ninggiin, soal dananya belum ada. Merespon fenomena ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air membangun tanggul raksasa National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, yang menjadi solusi terpadu untuk menghadapi tantangan banjir dan sanitasi bagi warga Jakarta. Mengingat bahwa 2007 luar biasa sekali, ya, kejadian banjir di DKI Jakarta, dan dari situ kita melihat memang ada suatu model baru bagaimana kita melakukan perencanaan ke depan. Kalau selama ini mungkin sebelum 2007 kita hanya fokus kepada bagaimana kita mengalirkan hujan yang turun dari hulu, dari Bogor, Katulampa menuju ke laut. Sekarang kita harus berpikir bagaimana kalau apabila terjadi hujan, di laut terjadi air laut pasang. Itu makanya terjadi suatu perubahan perspektif, cara pandang yang pada akhirnya dibuatlah suatu DED, ya, oleh teman-teman di Kementerian PUPR pada tahun 2015.
dan itulah dimulailah pembangunan NCSID. Bagaimana kita harus membangun tanggul di sepanjang garis pantai di DKI Jakarta supaya nanti pada saat terjadi hujan dan pasang secara bersamaan kita masih bisa melakukan mitigasi risiko bencananya. Sejak hadirnya tanggul NCICD, kini masyarakat pesisir Jakarta tak lagi khawatir akan ancaman banjir rob yang biasanya melanda 2 hingga 3 kali dalam 1 bulan. Alhamdulillah ya, semenjak tanggul dibangun, jadi kita bisa kebantu, udah nggak seringan kebanjiran rumah kita, rumah warga gitu kan. Dulu selagi belum ada tanggul ini, kita sering banget banjir, tergenang air, sulit mau beraktivitas. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta harus segera mempercepat pembangunan sistem air bersihnya, ya. Kenapa? Supaya pada saat bersamaan juga wilayah utara terutama, ya, maupun barat ataupun timur bagian utara dapat segera diterapkan sebagai zona larangan pengambilan air tanah. Kawasan pantai utara secara keseluruhan itu direstorasi. Berupa apa? Restorasi tentu yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya pembangunan tanggul, ya, baik itu tanggul raksasa maupun tanggul laut atau tanggul pantai. Tanggul raksasa NCICD yang rencananya akan dibangun sepanjang 39 km di sepanjang garis pantai Jakarta ini telah dibangun di 10 lokasi seperti Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, hingga Kali Blencong. Pemerintah bisa memastikan penyediaan air bakunya 100% misalnya, ya. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintah bisa mengintervensi sebagai zona larangan pengambilan air tanah. Pembangunan tanggul NCICD pada 10 titik diproyeksikan untuk menanggulangi permasalahan di masing-masing lokasi, mulai dari masalah banjir, penataan kawasan, hingga akses air bersih. Maka di sejumlah kawasan tanggul NCICD, kita akan menemukan baik waduk maupun rumah pompa untuk mengolah air limbah masyarakat sekitar dan air laut yang berhasil ditahan oleh tanggul untuk dialirkan kembali ke laut agar tidak menyebabkan banjir. Kita nggak hanya bicara hanya semata pembangunan tanggul, ya. Jadi pada saat tanggul terbangun, sebenarnya kita harus berpikir bagaimana kita harus membuang air ke laut, ya, melalui pompanisasi. Nah, dengan ada pompanisasi berarti kita harus membangun waduk. Nah, waduk itu sebenarnya bisa multiguna, ya. Jadi bisa untuk banjir, nah ke depan bisa untuk pengolahan air baku, ya, untuk WTP, untuk instalasi air bersih. Dan juga tentunya kita juga bisa melakukan penataan kawasan. Karena kan sudah tersedia segala macam infrastruktur di situ, dan tentunya kan secara bersamaan ada pertumbuhan ekonomi di situ. Pengolahan air baku di kawasan tanggul dapat kita lihat di Cengkareng, Jakarta Barat. Padatnya rusun di wilayah ini membuat kebutuhan air juga terus meningkat. Oleh sebab itu, maka dibangunlah Waduk Pesaki yang memiliki sistem pengolahan air bersih untuk meminimalisasi penggunaan air tanah. Waduk seluas 3,1 hektar ini mampu menghasilkan air bersih berkapasitas 10 liter per detik dan melayani kebutuhan air bersih sebanyak 700 orang setiap harinya. Di Waduk Pesaki itu ada berapa gedung? Nanti di gedung itu kan mereka itu ada pengelolaan air limbah. Nah, setelah pengelolaan limbah itu, limbahnya telah mencapai baku mutu, itu nanti kita punya waduk, dibuang ke waduk. Nah, air waduk ini nanti akan diambil, diolah menjadi air bersih. Nah, air bersih nanti bisa dimanfaatkan lagi untuk pemanfaatan yang dipakai oleh gedung-gedung ini atau terhadap pelayan umum, ada masjid atau apa, bisa dipakai lagi. Jadi airnya itu muter sehingga dipakai lagi gitu loh. Itu sebenarnya konsep paling bagus, karena tidak ada, itu benar-benar tidak ada pengambilan air tanah lagi.
Sistem pengolahan air baku di kawasan tanggul ini dinilai merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat pemenuhan air bersih hingga mencapai 100%, sehingga tak ada lagi eksploitasi air tanah yang menyebabkan penurunan tanah di Jakarta. Dengan teknologi yang canggih tapi mudah dan murah misalnya ya, ini juga menjadi potensi air baku yang dapat digunakan lagi oleh warga. Nah, itu yang tadi saya katakan, dengan mengoptimalkan sumber-sumber potensi air tadi ya, tentu dibantu oleh dua bendungan misalnya, bendungan Jati Hulur untuk bagian barat dan bendungan Karian ya dari Banten sebagai bagian timur untuk memasok kebutuhan air baku, maka pada saat bersamaan pemerintah bisa memastikan penyediaan air bakunya 100% misalnya ya. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintah bisa mengintervensi sebagai zona larangan pengambilan air tanah. Melalui tanggul NCICD, dua faktor yang menyebabkan tenggelamnya Jakarta berhasil diatasi satu persatu. Lewat pengolahan air di kawasan tanggul, Pemprov DKI Jakarta berhasil mengintervensi penggunaan air tanah lewat penetapan zona pelarangan air tanah yang berlaku sejak Agustus 2023. Di mana gedung dengan seluas lebih dari 5.000 meter persegi maupun yang memiliki lebih dari 8 lantai dilarang menggunakan air tanah. Bergeser ke tanggul NCICD yang berlokasi di Kamal Muara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut membangun pompa air di wilayah ini dengan area tangkapan air seluas 1.612 hektar. Rumah pompa ini dapat meminimalisasi terjadinya genangan maupun banjir rob di Kali Semongol Kamal hingga kawasan Tegal Alur Jakarta Barat melalui sensor supervisory control and data acquisition yang dapat menyedot air dan dialirkan ke laut secara otomatis. Jadi sistem polder itu yaitu di mana air yang tidak bisa dialirkan secara gravitasi ke sungai lebih besar untuk dialirkan ke laut, maka digunakanlah adalah dengan menggunakan pompanisasi, dengan memasang pompa, tapi dengan membuat areanya itu yang tertutup. Tertutup dalam arti hanya daerah-daerah area yang udah kita rencana itu aja yang bisa air masuk di sistem polder itu. Jadi kita mendesain kapasitas pompa yang berapa yang kapasitasnya untuk menangani banjir di kawasan itu. Hingga tahun 2023, pembangunan tanggul NCICD kini sudah mencapai 13 km dari total 39 km yang akan direncanakan rampung pada tahun 2027 mendatang, bekerja sama dengan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. 11 km diantaranya dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta yang terbagi atas 4 klaster, yakni Muara Angke sudah terbangun 1,8 km, Muara Baru terbangun 4 km, Kamal Muara 0,765 km, Pantai Mutiara dan Kali Blencong 1,5 km. Dulu Kamal itu nggak ada hujan pun banjir. Sekarang alhamdulillah kita udah bangun infrastruktur, ada rumah pompa, ada tanggul, ada bendung karet. Sekarang hujan yang cukup ekstrim aja baru banjir. Nah itu kan suatu yang umum ya, kalau kita banjir itu kan kalau cuaca hujan tinggi, nah memang kita tinggal bagaimana kita mempercepat waktu surutnya ya. Tapi intinya manfaat buat masyarakat ya jelas-jelas ada ya, dengan adanya pembangunan tanggul itu masyarakat di yang hidup di sekitar pesisir yang tadinya selalu terbiasa dengan mengalami banjir walaupun nggak ada hujan ya, sekarang mereka sudah tidak lagi. Kondisi geografis kota-kota yang berada di pantai utara Jawa membuat fenomena penurunan tanah yang terjadi setiap tahunnya bukanlah ancaman, melainkan fakta alam yang harus ditanggulangi melalui kebijakan komprehensif. Jakarta tenggelam itu mungkin kita harus menyamakan proses dulu ya. Kalau dibilang memang Jakarta akan berada di bawah muka air laut, ya sekarang pun juga sudah ada beberapa titik. Dan memang juga faktor juga teknologi ya. Kalau dulu saya sering mendapatkan informasi bahwa total luas Jakarta itu 40% di bawah muka air laut. Sekarang dengan ada teknologi INSAR, satelit, ternyata teman-teman ITB menyatakan cuma 15% di bawah muka air laut.
Jadi artinya memang ini sesuatu yang mesti kita samakan persepsinya dulu dengan teman-teman. Kota lain di pantai utara Jawa yang mengalami ancaman tenggelam adalah Semarang, yakni sekitar 10 hingga 12 cm per tahunnya. Untuk memitigasi hal tersebut, pemerintah kota Semarang telah membangun belasan sumur resapan dan tanggul raksasa sepanjang 1,5 km. Sekarang kondisinya seperti ini, sekitar ada tahun 2000, sekitar 16-15, ini mulai abrasi banget. Dampaknya rumah seperti ini, tenggelam sama rumah itu. Bergeser ke salah satu kota besar di pantai utara Pulau Jawa. Kota yang kerap dijuluki Venice van Java ini juga kerap disebut dalam berbagai jurnal ilmiah sebagai salah satu wilayah yang diprediksi tenggelam pada tahun 2050 mendatang. Sifat sedimentasi di pantai Semarang yang berupa sedimentasi aluvial dan eksploitasi air tanah turut menjadi faktor potensi tenggelamnya Semarang 26 tahun mendatang. Saat ini tercatat penurunan tanah di kota Semarang per tahunnya mencapai 10 hingga 12 cm. Kondisi morfologi dari daerah pesisir kota Semarang itu yang menyebabkan jadi endapan-endapan yang ada di sana belum terlalu matang, sehingga itu adalah daerah yang masih belum begitu kuat. Sementara itu pembangunan kota terus berkembang secara pesat di sana. Apalagi ketika aktivitas-aktivitas tadi membutuhkan supporting seperti air. Nah, sementara kemampuan kota dalam menyediakan air masih terbatas dari sumber air permukaan, sehingga dia menggunakan air tanah dalam. Beginilah lokasi Tambak Loro, salah satu kawasan pesisir kota Semarang. Puluhan rumah di kawasan ini telah hanyut ditelan air selama bertahun-tahun. Sisanya, warga yang masih bertahan terus meninggikan rumahnya dengan cara diuruk. Memang ini dampak apa? Air pasang juga abrasi dari laut, Mbak. Karena sekarang kondisinya seperti ini, sekitar ada tahun 2000, sekitar 16-15, ini mulai abrasi banget. Dampaknya rumah seperti ini, tenggelam sama rumah itu. Rata-rata peninggian itu sekitar 50 sampai 60 sampai 70 cm. Ini dulu tingginya sekitar ada 5 meter atau 4 meter. Sekarang peninggian sudah sekitar ada 4 kali. Jadi seperti ini jendela. Jadi sama orang ini malah tinggi orangnya. Ini belum dirubah sama sekali. Jadi ini bukti karena dampak turunnya tanah dan abrasi dari laut ini bukti nyata. Jadi ini peninggian sudah sekitar ada 4 kali 5 kali. Pertama kali ditinggiin di tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 2001-2002. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bekerja sama dengan pemerintah pusat terus berupaya menanggulangi ancaman tenggelamnya Semarang. Mulai dari mempermudah akses air bersih untuk mengurangi penyerapan air tanah, hingga pembangunan tanggul di wilayah pesisir untuk mencegah terjadinya banjir rob di kampung nelayan sekitar. Saat ini tanggul laut sudah progres sekitar 60% penyelesaiannya, tinggal di sisi timur nanti membentang di Sungai Banjir Kanal Timur. Mudah-mudahan dengan tanggul laut ini menghindarkan terjadinya hilangnya pemukiman yang di pesisir.
Di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, progres pembangunan tanggul laut Pantai Semarang kini telah mencapai 62%. Tanggul yang direncanakan membentang seluas 1,5 km dengan tinggi 3 meter ini direncanakan rampung pada Juni 2024 mendatang. Mungkin pada nanya kenapa tanggulnya dibikin setinggi kayak gini? Itu kita untuk menjaga karena di sini itu land subsidence atau penurunan tanahnya itu agak cepat ya, per meter per tahun itu 10 cm. Jadi kita perkirakan tanggul ini bisa bertahan selama 50 tahun. Sebelum tanggul ini dibuat, setiap tahun warga atau penduduk di sekitar Tambak Loro ini mengalami banjir rob. Jadi mereka tiap tahun itu kebanjiran terus. Akhirnya pemerintah menganggarkan untuk menanggul ini juga karena permintaan warga. Jadi terlaksanalah paket ini yang sebenarnya sudah didesain lama, tapi karena dari tahun 2017 tadi ya yang paket pertama terus bisa terrealisasi ya paket kedua di tahun sekarang ini. Sejak tanggul didirikan pada tahun 2018, warga Tambak Lorok tak lagi merasakan banjir. Berkurangnya intensitas banjir juga turut mendukung berjalannya berbagai aktivitas, seperti geliat perekonomian, pendidikan, hingga fasilitas kesehatan. Bahagia banget ada tanggul ini. Dampaknya begitu banyak dari segi apapun lah ekonomi, dari segi apapun lah bentuknya yang kita rencanakan, yang kita angan-angankan, ternyata alhamdulillah kita sudah mulai bisa tidurnya, bisa aktivitas untuk kerja ya lancar. Selain tanggul, solusi untuk mengembalikan air tanah dan mencegah banjir di Kota Semarang adalah melalui pembangunan sumur resapan. Saat ini pemerintah Kota Semarang telah membangun sebanyak 105 sumur resapan di wilayah padat pemukiman penduduk. Harusnya semua rumah yang didesain harusnya memiliki sumur resapan sehingga terjadi yang namanya zero run off, mengurangi banjir dan semakin recharge untuk groundwater. Harusnya di daerah-daerah misalkan di taman-taman itu harus dilakukan itu upaya yang bagus untuk menciptakan apa sistem yang siklus yang bisa memproduksi ulang gitu ya. Tapi menurut saya itu adalah satu solusi. Dan itu berhasil memang misalkan kayak Tokyo dan Jakarta itu sama-sama mengalami land subsidence yang tinggi, tetapi Tokyo kemudian dengan cara-cara semacam itu dan pengendalian yang ketat akhirnya sudah berhasil lagi memulihkan cadangan air tanahnya dan menstop land subsidence di Tokyo. Sebagai negara kepulauan, ancaman tenggelamnya kota-kota di berbagai wilayah di Indonesia kian lekat di telinga kita. Serangkaian kebijakan yang diterapkan pemangku kepentingan kini tak hanya fokus pada pencegahan jangka pendek, melainkan penanggulangan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana.